Ayah, masukkan dulu cepat. Saya nak dari mobil dari gang yang pertama. Di rumah dia. Teman, teman. Ke sini, kita pulang sini kan. Ya, jadi siang hari ini kita dari tim Ojoloyo kembali melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering dan jenis sabu. Jadi ada tersangka dengan inisial R, dia sering melakukan transaksi di sebuah kedai. Kita akan melihat, jika dia ada nanti kita akan langsung melakukan penangkapan dan kita lakukan penggeledahan. Siap. Ya, ganja. Dia menyambung juga dia. Kan? Dia sebenarnya mau transaksi narkoba yang sabu dengan ganja dia. Enggak. Biasanya kau transaksi sama bandarmu itu kau suruh datang dia langsung. Iya. Datang di mana? Tunggu di jalan. Tunggu jalan. Langsung datang dia. Langsung dia kasih bawa barang langsung ditransaksi gitu. Udah ini udah berapa hari kau ngambil? Ini baru cuma sedikit 4-5. Iya, sudah berapa hari? Kapan kau ambil tuh? Seminggu. Seminggu. Berarti kalau sekarang kau beli percaya dia kan? Bisa. Kau udah bayar tuh? Udah bayar tuh kan? Sistemnya langsung bayar kan? Iya, langsung bayar langsung kasih barang. Berarti ini kalau kau pancing bisa lagi ya? Bisa. Nah, kau pancing ya. Nah, ya. Ridwan monitor, kalau dia nelpon bilang lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Jadi nanti kau kasih tahu langsung si cewek itu udah di mana. Ridwan. Ridwan monitor, kalau dia nelpon bilang lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Kasih tahu langsung si cewek itu udah di mana. Ridwan, biar cewek itu menunggu sebentar. Dan monitor dan. Oke, 86. Nanti untuk mengapa dia? Menangkap dia. Coba dia coba kiri sekali. Oh ini ya, resiko ya. Ini cewek di belakang enggak? Yang diboncengi. Wah, tembusnya situ juga, nah jalan raya juga. Oh, berarti memang dari sana dia nggak dari sini. Oh, di sini kan bisa juga dia pindah sini aja lah, kan dekat dari rumahnya kan. Kita pakai helm warna merah. Ikut dan? Tunggu dulu, udah ikutnya pelan-pelan. Ini datang, cewek itu pakai helm warna merah. Siap, Kapeo, siap. Ya, kita melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering. Jadi kita duga nih tersangkanya ini adalah seorang perempuan. Jadi pengembangan dari TKP yang pertama kita ungkap tadi di wilayah Kubang. Kita sudah melihat tersangka ini lewat. Kita akan
monitor apakah tersangka ini bawa barang bukti narkotika tersebut. Lurus ya. Lurus ya. Berhenti. Apa pecah konsentrasi dia, ya, Bang? Aman loh. Nah, dia berhenti nih. Pas depan nih, enggak? Nah, itu enggak. Iya, betul. Kalau kencang itu terjadi jalan sih. Nah, pas ada mobil. Oh, apa enggak? Cek mari, Bang. Biar masuk ke rumahnya. Siap tuh duduk aja, Pak. Masuk, masuk. Oh, kondamu. Oh, namanya sekretaris. Pegang, pegang, pegang aman kan? Iya, sesuai aman. Kau ngambil dari siapa? Hah? Kau ngambil dari siapa? Hah? Kau ngambil dari siapa? Orang ngantar, Bang. Siapa? Hah? Siapa? Aku enggak tahu, dia lo travel. Ah, travel mana? Hah? Travel mana? Travel dari Padang. Dari Padang berapa banyak dikasihnya? Sikit. Berapa satu. Banyak? 1 kilo. Iya. Bisa kau pancing bosmu lagi? Ayo ke rumahmu dulu. Kita jaga TSK. Gak usah ribut ya, diam aja dulu ya. Ya, kita usah hebohkan. Saya mau bosmu aja. Ya, kita ke rumahmu. Hah? Tapi dia enggak ada di sini. Gampang tuh. Iya, nanti kita bisa kita lacak dia. Tidak, dia mana? Udah. Hep, tunggu dulu, mana yang Lepas sama Kudan. Oh iya, udah ayo ke rumahnya. Rumah ada lagi kan? Rumah berapa lagi sisanya? Sisa di rumah berapa lagi? Enggak ada lagi nih. Isi jujur aja lah, kau. Aku tinggal di teropong ini. Di mana? Teropong Indah. Kok kan tinggal di sini? Di mana? Di sini, dalam sini. Nah, udah kami ikuti dari tadi. Kau udah kami ikuti dari tadi. Kau enggak mau jujur kok. Teropong Indah aku, Bang. Aku baru di sini. Memang aku udah lama di sini, iya, Bang. Iya, tempat siapa kau situ tadi tuh? Hah? Di situ tadi siapa? Aku jumpa aja di situ. Kalau di rumah nanti dia tahu kau rumah. Kau di situ di mana? Saya udah ngikuti kau dari ya, sana loh. Nomormu ya. 95484 kan? Nomormu kan? Ya. Ah, dah. Kau enggak mau jujur? Kau enggak mau jujur? Jujur. Ah, ayo ke rumahmu. Ayo dah. Ya. Nanti kita bantu aja rumah ya, Mbak. Ya, kunci rumahnya. Aku tinggal terus. Iya, kau tunjukkan ini kunci rumahmu. Iya, iya. Mana tasnya ada KTP-nya apa nilai lainnya? Kau enggak mau kooperatif? Hah? Kau enggak mau kooperatif? Mau. Kamu perempuan ya? Iya, Bang. Ah. Kamu kooperatif. Ya, Ria. Ria namamu kau? Iya, Ria. Ada berapa orang anakmu? 3. Di mana anakmu? Di kampung. Di mana kampungmu? Padang. Mana KTP-mu? Ada sini. Di mana? Di mana? Awas. Ini siapa nih mantau itu? Bukan, apa sih? Enggak ada, dia itu Serian. Iya, timbangannya dia. Mana? Kok kan kau timbang nih dulu? Yang mana? Barang ini kan kau timbang dulu? Itu udah dibungkus-bungkus sekian lagi. Mana pula? Kau enggak mau jujur kok ya? Aku enggak tahu, enggak ngerti masalah ini, Bang. Dia 1 kilo. Nah, dibungkus-bungkusnya. Mana sisanya lagi? Kecil-kecilnya tuh, yang kecil-kecil tuh. Mana? Yang paket 100 masih ada lagi? Sama 50 tuh udah habis. Ah, yang besar-besar? Tinggal ini, berapa ambil biji? Lagi aku takut megangnya. Ya, berapa biji lagi? Berapa biji lagi? Cuman ini yang terakhir ini, makanya yang lepas yang aku lagi. Kok yang terakhir? Iya, Bang. Ini 1 kilo, semuanya 1 kilo. 1 kilo, dia kotaknya agak besar. Iya, 1 kilo semuanya. Iya, udah digini-gini. Udah dibikin seperti ini? Iya, dia mintanya ada yang setengah, seperempatnya. Itu udah habis semua, terus yang kecil-kecil yang 50, yang 100 itu udah habis. Ini jadi berapa biji nih jadinya? Ini kemarin nih ada 15 yang kayak gini. 15, sama siapa kau kasih? Udah apa semua, sama aku siapa? Tinggal. Sama Sirian. Sama Sirian kau jual? Iya. Kau betul ya, nanti ku jumpain kau sama Sirian ya? Iya. Hah? Iya. Sama Sirian 15 nya semua ya? Udah habis semua tuh. Nah, udah usah bohong. Iya, udah 15 habis. 15 gua. Iya, dia yang kecil-kecil itu pun kalau ada apa. Udah bohong, udah bohong kau. Udah bohong tuh udah bilang semua. Cepat. Yang mana? Cepat. Yang mana? Mana? Tuh ruangan dari sini dia. Mana? Mana? Nih, belok kiri nih. Belok kiri. Siapa di rumah tuh? Hah? Siapa yang ada di rumah? Bos. Kakak tuh aja, suami istri cuman di situ. Dia tahu dia? Nggak tahu dia. Ya, aman kan aja lurit. Cuma suami istri aja nggak ngerti itu Bang. Kau ngontak rumah siapa? Kakak Kaila kan? Iya. Di sini tadi ini. Tadi ini. Iya. Dia sebelah kanan tadi. Yang gemuk-gemuk rame ini. Mana? Sini. Itu kan? Mobil itu Bang. Ini memang pas beli nggak siko dia. Yang mobil mana? Ini mobilnya sebelah sini. Nah, biar aku tanya handphonenya ya. Ini ada handphonenya tinggal kan? Yang mana? Sini nanti handphonenya, perkiranya. Yang mana rumahnya? Dia masuk sini ya, Kak. Yang mana? Masuk sini kita, namanya. Ini? Enggak. Mana?
di sini. Ya, gang yang ini. Yang mana? Cepatlah kau, jangan ragu-ragu kau. Bang, di gang belok kiri. Iya, belok kiri. Ah, jelas. Yang tinggal di rumah itu siapa lagi? Cuma suami istri aja dua. Oh, dengan dia kau tinggal? Iya. Yang mana? Siapa namanya? Kak Iyar aja sama. Yang mana? Ini yang dekat pagar merah ini. Kiri. Hah? Yang mana? Kiri yang kos kanan nih. Kau aja ngekos ya, di sini ini, yang punya rumahnya nih pun tadi. Ya. Hah? Ini. Oh jangan bohong ya. Lihat depan apa sedikit lagi ini yang ada tonggak apa ping ini ha, ini lagi, rumahnya. Lagi. Ada motor apa sana itu. Ya? Ah, ini ada helmnya nih. Itu helm dia? Iya. Masuk panggil rek coba kami ya. Dalam besok istri. Siapa tinggal sini bilang Sri ya? Suami istri Mas Kak Ujar. Hah? Kak Ujar. Dia orang baik-baik. Ya ini kunci ya. Ini Pak. Nah, itu. Tuh, ini. Oh, hey, yes, yes. Bawa masuk dari sini, bawa masuk sini. Dah. Ada lagi nih. Bawa masuk sini. Ada lagi. Sini. Banyak. Ada lagi nih. Ada. Nah, kan? Ini rasa awak tuh mantap nih. Besar ya, bulan kan? Kembangannya. Kembangannya. Hei, kau beli dari mana nih? Amankan TS. Di mana? Dikirim. Dikirim dari mana? Baik. Ini barang bukti. Berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Kau enggak bisa dipercaya. Dari tadi kau kan bohong terus. Di bangkana. Kan udah saya bilang. Iya. Kau enggak bisa dipercaya. Dari tadi kan kau berbelit-belit terus. Ya kan? Iya. Kau pikirkan kami enggak bisa menemukan tempatmu. Hah? Dari mana? Berapa banyak turun? 3. Hah? 3 kilo. 3 yang 3 kilo. Oke, 3 kilo. Mana yang lainnya lagi? Ya. Dia tiga, yang satu dijemput sama orang pimpinan, kok gak kena sama dia melalui telepon aja. Besok dijemput jam sekian, antar pasar pagi, antar satu, ya kan? Yang setengahnya pun dia minta lebih, kasih setengah, dia pula yang memecahkan. Nah, sisa satu setengah ini bulat tadi, bulat ini setengah, nah, dipecahkan. Yang setengahnya ini yang ini. Di pimpinan siapa? Enggak tahu kok namanya. Itu dia sistem utang atau gimana? Itu utang. Utang. Enggak tahu bisa dia melalui orang yang menelepon, enggak ada nama aku. Dia orang katanya besok ada yang jemput ini antar ke situ yang satu bungkusnya kata yang satu. Tapi dia minta lebih melalui orang itu. Ya. Nah, terus melalui orang itu atau minta lebih kan setengah kata. Pertama dia minta dua, enggak mau orang yang ngasih gitu tuh. Kasih aja setengah kan. Ini berapa kilo? Setengah kilo. Dia satu tadi ini sama ini. Kemasukan ke situ sih saja. Ya ada PRT ya? Tidak apa-apa, PRT kan lagi. Masuk aja dulu. Sini, sini, sini. Nanti Apple. Lambat orang lagi. Nah, dulu. Di situ ya. Mas, jalan pun.